Oh, kumbang. Ada kumbang kuning. Kumbang-kumbang hitam juga ada. Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya berada di samping rumah. Ini tanaman-tanaman vegetasi bunga AMP, air mata pengantin, yang ini warnanya sangat unik guys. Bunga AMP ini tuh disukai oleh kupu-kupu. Ini lebahnya sudah nggak ada di sini guys, sudah dipindah di gunung. Ini uniknya bunga AMP ini adalah dia warnanya pink dan ujungnya putih guys. Ujungnya putih. Nih, warna putih. Dan bunganya kalau sudah mekar dia berwarna pink. Nah, ini ujungnya putih. Dan dia bisa merambat kemana-mana guys, jumlahnya bisa banyak guys. Ini ada Batavia. Bunga AMP ini sangat bagus sekali tuh, disukai semut-semut juga. Oh, kumbang, ada kumbang kuning. Kumbang-kumbang hitam juga ada, besar-besar, kumbang besar, kupu-kupu, lalat. Lebahnya ini sudah dipindahin guys, jadi nggak ada di sini lebahnya. Saya pindahin ke gunung pas musim panas kemarin, kekurangan makanan, makanya saya pindah ke gunung. Dan ini yang makan adalah kumbang-kumbang. Oh, kita lihat nektarnya. Nektar dari bunga AMP. Sedikit sekali ya. Sedikit sekali nektarnya. Tapi jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, walaupun nektarnya sedikit, tapi jumlahnya banyak bunganya. Maka ini bunga wajib, ini bunga wajib untuk para pembudidaya lebah adalah menanam AMP, walaupun di lingkungannya mungkin banyak pohon-pohon atau seperti xanthostemon. Xanthostemon ini juga banyak saya bibitnya guys. Xanthostemon, tapi dia tidak berbunga terus. Sedangkan AMP ini bisa berbunga terus, guys. Kalau pengen banyak bunganya, pupuknya harus seimbang. Harus ada pupuk kandang. Ya, juga bagus juga nutrisinya kandang. Antara NPK itu harus seimbang supaya banyak bunganya. Pupuk NPK bisa buat sendiri juga dari fermentasi-fermentasi, atau kalau mau pesan ke saya bisa hubungi saya, pesan pupuk untuk penumbuh bunga bisa pesan saja ke saya, bunganya banyak sekali. Kemudian ini xanthostemonnya udah tinggi,
Ini kemarin banyak sekali bunganya. Ini bijinya juga. Tuh. Sekarang lagi musim hujan, dia dimakanin ulat. Daun-daun mudanya udah pada tumbuh tapi dimakanin ulat. Ini bibit AMP-nya, bibit AMP, bibit Santos. Calling saja, guys. Urah saja lah, guys. Nih, ini warnanya pink. Kalau yang ini warnanya pink. Ini sedang tumbuh daun ini. Dan ini bibit AMP, bisa juga kirim, guys. Udah ada satu jengkal lebih. AMP, semai, kulan. Tuh. Warnanya pink ini bagus, guys. Seperti ini. Warnanya pink ini karena ini lagi tumbuh daun. Lagi musim tumbuh daun. Nah, warnanya pink. Kalau yang ini full pink. Full pink. Ada juga yang warnanya putih, saya juga belum nanam yang warnanya putih ya, guys. Yang ini warnanya full pink, yang itu juga, yang itu campuran. Putih tadi, putih kecil kemudian pink. Jangan lupa, guys, subscribe dan komen dan share ya. Karena subscribe Anda sangat membantu channel ini. Terima kasih ya, guys. Yang sudah subscribe sangat berterima kasih. Ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.